Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Ketemu lagi bersama saya, Wirta Kunil Kunil. Kita lanjutkan lagi video tadi sore. Tadi sore saya tiba dari desa, lalu unboxing barang-barang yang saya bawa. Lalu saya mencoba radio. Ini dia radionya teman-teman. Setelah mencoba radio, saya goyang-goyang ya kan, goyang-goyang enjoy di sini. Setelah goyang-goyang, saya melanjutkan pembuatan teras. Dan alhamdulillah teman-teman, saya sudah sedikit menyelesaikan, sudah memasang palang depan untuk memasang kasau bagian depan. Karena itu sulit sekali teman-teman masangnya, karena sendirian jadi kesulitan. Dan setelah itu teman-teman, saya istirahat dan akhirnya sekarang itu udah masuk malam. Jam 8.36 menit. Hari ini saya di sini itu belum masak, tetapi untuk makan malam ini saya membawa bontot atau membawa nasi dari desa. Karena pengalaman saya teman-teman, kalau dari desa mau ke hutan itu berangkatnya siang hari, otomatis nyampe sininya sore. Jikalau saya tidak membawa nasi dari rumah, maka saya akan kerepotan untuk melakukan kegiatan di sini. Maka dari itu teman-teman, saya coba untuk membawa nasi dari rumah untuk makan malam, dan sekaligus saya membawa nasi untuk makanan ternak seperti koyu dan juga nilnul. Oke teman-teman, karena udah malam saya juga belum makan, jadi saya mau makan dulu. Oh ya teman-teman, sebenarnya saya itu membawa daging mentah, tadinya mau bikin steak, tapi udah kemalaman teman-teman, nggak tahu ini masih bagus apa enggak. Ini dia. Kayaknya masih bagus, tapi nanti kita coba panggang dulu. Nanti ya, kalau udah makan. Ambil. Ini nasinya banyak banget, sengaja. Karena nanti setelah saya makan, saya akan memberi makan si koyu juga. Oke, teman-teman, mari makan. Lululul. Oke teman-teman, alhamdulillah saya sudah selesai makan. Sekarang saya mau turun ke bawah untuk percobaan senter baru ini teman-teman. Ini senter baru. Nah, ini juga ada cahaya tuh. Langsung aja kita ke bawah. Saya mau memberi makan si koyu dan juga mau menghidupkan api. Wah teman-teman, lihat. Inilah senternya. Bagaimana menurut kalian? Kepada antri nih. Ada belalang lah teman. Tuh. Belalang batu. Ini juga ada jangkrik.
Oke, teman-teman, sepertinya sudah siap semua. Makan udah, kegiatan hari ini sudah, memberi makan si ternak sudah, ayam semua ada. Jadi teman-teman, saatnya sekarang saya naik ke atas, lalu istirahat dan tidur. Jadi malam ini ternyata di sini hujan, teman-teman. Dan sekarang itu jam 3 lewat 15 menit, teman-teman. Dan saya itu tidak berani untuk kena hujan karena kalau terkena air hujan saya itu biasanya badan saya demam, teman-teman. Halo teman-teman, selamat pagi. Dan sepertinya semalam itu hujan sangat deras, teman-teman, sehingga membuat beberapa tanaman saya itu bisa dikatakan roboh terkena air hujan. Lihat teman-teman, di sini tanaman kangkung, ini tanaman kangkung rata-rata roboh seperti ini. Tuh lihat, tuh pada roboh karena diakibatkan ini karena hujan mungkin terlalu deras. Tuh, ini roboh semua tanamannya. Tuh kangkung. Di sini untuk tanaman kacang aman dari hujan, tetapi ini tuh lihat bolong-bolong seperti ini, teman-teman. Tuh, aman kacang. Nah, di sini teman-teman, di sini tanaman bayam pada roboh juga seperti ini, tuh. Roboh semua, teman-teman. Tuh. Roboh. Ini juga bayam merah, teman-teman, tuh pada roboh juga. Tuh. Roboh semua, tuh. Oh.
Untuk timun di sini aman, teman-teman lihat tuh. Subur, timunnya sangat subur. Tomat kecilnya ini dia. Masih kecil banget tomat kecil ini. Oke, teman-teman, sekarang saya mau masak dulu. Setelah masak, saya akan meneruskan pembuatan teras. Oke, semalam itu hujan deras, teman-teman. Tapi ini nggak bisa ngisi. Tuh. Ini tidak bisa ngisi karena tidak ada saluran air dari atap, jadi nggak ngisi. Terus ini aja yang ngisi tuh. Ini alhamdulillah penuh, lumayan untuk isi piring. Oke, teman-teman, bismillah. Ini pertama kalinya saya akan mencoba masak nasi menggunakan periuk baru. Oke, teman-teman, jadi karena ini masih baru, untuk menghindari hitam asap yang nempel langsung ke sini, saya mau oleskan dengan abu yang sudah saya basahkan. Ini tujuannya supaya asap tidak langsung nempel ke sini, jadi ketika kita mau membersihkannya itu sangat mudah. Oke, udah beres, teman-teman. Teman-teman, sekarang saya lagi masak nasi. Sambil nunggu masak nasi, saya mau coba cari durian, teman-teman, barangkali ada. Baunya jelas banget. Mana ya? Baunya ada loh. Ini teman-teman. Ada beneran. Alhamdulillah, aromanya harum. Teman-teman, lihat. Wow, mantap bener. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Oh.
Alhamdulillah teman-teman, puas rasanya satu biji durian dimakan sendiri. Ini kulitnya teman-teman, ini bijinya. Ini bijinya mau saya rebus teman-teman, karena biji durian bisa dimakan juga. Oke. Oke teman-teman, nasi sudah matang. Sekarang kita lanjut untuk merebus biji durian. Oke teman-teman, jadi untuk merebus biji durian itu sangat mudah sekali. Yang pertama, kalian cuci dulu biji durian ini. Biji durian kalian cuci. Kalau sudah bersih, masukkan air lalu direbus. Oke, teman-teman, langsung aja kita rebus di kompor aja. Oke, teman-teman, jadi ini dia daging semalam. Semalam sudah direbus, sekarang juga sudah direbus. Jadi, karena dari awal niat saya membawa daging ini untuk dibakar, jadi sekarang saya mau bakar dulu di sini. Oke teman-teman, sekarang saya lagi cari kayu untuk bahan membuat kasau. Jadi hari ini teman-teman kita akan melanjutkan untuk membuat kasau. Nah teman-teman, jadi kalau di sini tuh hujan, di sini banyak air tuh, lihat. Oke teman-teman, jadi hari ini melanjutkan pemasangan kasau. Jadi hari ini teman-teman saya dibantu sama Bang Dek, sama ini Adil. Sudah itu. Lihat teman-teman, fokus ke bajunya, lihat ini. Cacing. Oh, main cacing, suka main cacing. Itu takut dah yang kayak. Yeah.
Darurat kok meriah. Hampir terakhir lagi tuh. Udah muncul itu. Ada gubernur. Cuman. Gubernur hai. Tuh, abang nang kan kok. Kayak gitu takut cuma yang ditanya tadi. Terasa sangat beda dikerjakan sendiri dengan dibantu saudara, teman-teman. Lihat. Ini udah mau kelar, teman-teman. Setelah ini kita akan lanjut untuk memasang atap. Bisa ya guys, saya. Mega. Oke, mau cek ini cek lagi. Oke, teman-teman, pemasangan kasau sudah beres. Kita akan lanjut untuk memasang atap. Oke, teman-teman, jadi saya tadi tuh ngerebus biji durian dan sekarang mau dimakan. Mana kali itu? Oh. Ya, kali itu.
Nah, teman-teman, ini dia. Ini biji buah durian yang tadi saya makan. Dan ini itu rasanya enak, gurih seperti kacang. Nah. Tuh, lihat. Coba dulu, makan dulu. Enak aja. Hah? Enak. Enak. Enak ya? Enak. Nah, teman-teman. Mantap. Pokoknya yang di daerah Jakarta beli durian di pinggir jalan yang harganya selangit, bijinya jangan dibuang, bawa pulang karena bisa direbus dan rasanya enak. Nih, teman-teman. Buka macet. Hah? Sama. Itu teman-teman, ini lagi makan biji durian. Lama dia. Oke, teman-teman, jadi pemasangan kasau sudah selesai. Sekarang lanjut untuk pemasangan atap. Nah, teman-teman, jadi untuk atap